Selamat datang di kolam renang Marakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Citra lagi berada di kolam renang Marakas, Bekasi Utara. Nah, kita sudah sampai di parkirannya. Parkirannya luas loh. Tuh. Saat ini masih kosong. Hanya ada beberapa motor dan mobil saja. Yuk kita ke dalam. Tapi sebelum melanjutkan nonton, jangan lupa dukung ya. Like, komen, dan subscribe. Area ini area wajib masker. Dan seperti kita lihat tadi, di depan juga disediakan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Oh iya, tiket masuk sini sebesar Rp25.000 saja. By the way, tadi tuh saya mau ke kolam renang THB, tapi karena tidak dapat parkiran dan sangat penuh, jadi kami memutuskan untuk ke kolam renang Marakas. Letaknya tidak begitu jauh dari kolam renang THB. Nah, di Bekasi ini ada beberapa memang pilihan kolam renang. Ada Penetian, ada THB, ada kolam renang Marakas, ada kolam renang Rawa Kalong, dan kolam renang Dharma Wangsa. Mungkin kolam renang Marakas ini adalah kolam renang yang paling kecil dan paling kurang permainannya. Makanya tidak terlalu banyak pengunjungnya. Jika dibandingkan dengan THB dan Penetian, kalau hari libur wah sangat membludak. Tapi kalau lagi pandemi begini, memang pilihannya kita harus cari yang lebih sepi, seperti kolam renang Marakas ini. Di sini pun saya perhatikan parkiran yang awalnya kosong sekarang penuh. Mungkin mereka tidak kebagian di THB atau di Penetian, jadi seperti saya larinya ke Marakas. Oh iya, karena di sini relatif sepi pengunjung, jadi tukang makanan dan jajanan itu kurang. Ya, saran saya kalau mau ke sini ke kolam renang Marakas, kita harus bawa bekal dari rumah seperti makanan untuk anak-anak. Dan makanan berat juga boleh, karena kan kalau anak-anak habis main air tuh biasanya lapar. Nah, boleh dibawain nasi atau cemilan-cemilan. Kalau bawa dari rumah, selain sehat juga bisa hemat. Alamat kolam renang Marakas ini ada di Bekasi Utara, Pondok Ungu, tepat bersampingan dengan Danau Marakas. Di danau ini juga kalau sore itu rame karena ada stand-stand untuk foto, ada juga perahu-perahu, ada juga taman-taman untuk bermain anak-anak. Khusus untuk warga Bekasi, komen ya biar saya tahu ada enggak penonton warga Bekasi Utara. Dan request
mana lagi ya tempat wisata yang mau direview. Sekian dulu video dari saya. Nantikan terus ya video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.